Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan video kali ini aku mau berbagi tutorial ya guys, tentang bagaimana cara memasang atau mengganti foto profil di channel YouTube kita ya guys. Karena di Facebook dan di YouTube itu caranya beda banget ya guys. Kalau di Facebook itu tinggal diklik aja fotonya langsung bisa diedit ya. Kalau di YouTube itu caranya beda banget ya guys. Oke, nggak usah banyak ngomong ya, langsung saja kita menuju ke tutorialnya ya guys. Nah, oke, kalian buka aplikasi YouTube-nya ya guys. Nah, oke, aplikasinya sudah terbuka ya. Lalu kita klik ya icon di pojok sini guys, di pojok atas ya, kita klik. Nah, oke. Terus kita klik lagi kelola akun Google Anda ya. Oke. Nah, oke guys, tampilannya kayak gini ya. Kita klik yang foto profilnya ya, guys. Nah, kita klik dulu ya. Nah, di sini ada tulisan upload foto ya, guys. Nah, kita klik yang di tengah ini, guys. Yang di gambar kosong ini ya. Oke, lalu kita pilih yang dokumen ya. Nah, di sini ada pilihan ya, guys. Aku klik dulu gambar ya. Tuh, di sini banyak pilihannya, guys. Nah, coba aku lihat ya. Lalu kalian pilih foto mana yang mau kalian tampilkan ya guys. Nah, oke, aku coba foto yang ini aja guys. Oke, kita klik ya, itu sedang mengupload ya. Nah, oke, tampilannya kayak gini ya. Terus kalian bisa tarik garis samping kiri dan atas ya guys, kalau mau memperlebar gambar fotonya ya. Nah, selesai. Lalu kita klik ya, tetapkan sebagai foto profil. Nah, oke, guys, foto profilnya sudah diganti ya, tuh. Oke, coba kita lihat ya. Kita kembali ke awal ya. Kita klik lagi icon di atas. Terus kita klik channel Anda ya. Nah, oke, otomatis foto profilnya sudah diganti ya, guys. Nah, oke, gimana, mudah banget kan guys caranya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video ya guys. Bye bye.